Selamat malam teman-teman. Malam ini kita mau refreshing, cuci mata ke Superindo. Ini mau jemput si kecil dulu teman-teman. Gelap, ini Mas Agus yang lagi nyopir. Iya. Oke, teman-teman kita udah sampai di rumahnya si kecil. Ini udah. Udah ditunggu nih ini tangannya si kecil. Dada dia. Halo. Kita udah mau sampai dari sini sebelah kiri Superindonya. Baik iku produk karo biasa. Nah, terus lihat tahun Pak Grip nah. Nggo tamen. Oh, tamen itu. Nih. Tinggalnya kenapa itu? Kita udah sampai. Nih, Superindo. Kalau saat ini apa? Mau masuk ke supermarket harus wajib menunjukkan surat vaksin teman-teman. Tuh. Kok kono? Deketin Mars itu. Itu. Depan. Iya. Mana? Jejer mobil ya, Pak? Peduli lindungi. Mana, Pak? Sebelah mobil di sini aja. Oke, kita parkir dulu ya, guys. Ntar aku sambung lagi. Kita masuk tadi lumayan ketat teman-teman. Jadi tadi kita lihat sempat terekam kan, kalau tidak memenuhi syarat tetap nggak boleh masuk ke mall gitu. Nah ini kita tadi keluarganya Mas Ipul sama Mas Agus lolos, nggak ada masalah. Jadi hijau semua kita. Oke, sekarang kita ini teman-teman, apa namanya, sekarang kita
cari-cari. Di Alba pengen buah katanya. Terus kalian mau beli ini, mau beli apa namanya, amunisi untuk besok, karena besok mau nganter ke Abil belajar untuk apa namanya meeting. Nih di Alba pengen ini katanya, pengen anggur. Pilih deh yang mana? Pilihin Jin. Pengen anggur hijau dia. Kalau aku pome aja. Pomenya ada? Ini banyak. Oh, ini Kak Abil mintanya pome. Tahu pome ya? Kalau pome itu delima, teman-teman. Mbak Irma sukanya juga ini pome. Jaluk baru nyidam katanya. Kalau si kecil Yasmin enggak tahu, dia jalan sendiri sama bapak ibunya. Bel, panggil ibu tuh. Tuh si kecil tuh cari apa. Nggak terlalu rame juga teman-teman. Itu nggak apa-apa, nggak ada. Ini lokal. Loh, lokal? Biasanya yang merah. Ya, biasanya yang merah. Taruh situ dulu nggak apa-apa. Yuk. Kelapa kayak di Vietnam di model gitu Bel, di model kupas gini, tadi bersih kelihatannya. Ini ada tahu. Nah itu pakai sanitizer dulu tuh. Nah bapak udah tadi, ini udah kak? Udah dua kali. Nah itu boleh ambil Nutri Pinnacle. Ini kasihin saya dulu ini. Kamu aja. Ini dua ini, ya ini sama ini. Timbangin dulu itu kemasnya. Mbak Irma minta ini Nutri Pinnacle. Pokari Sweat Jin, kalau ada Jin. Pokari ada nggak ya? Kalau Nutri Pinnacle untuk apa khasiatnya? Kolesterol, menurunkan. Untuk menurunkan kolesterol, teman-teman. Nih, Mbak Irma tak tawarin bumbu-bumbuan ini nggak mau. Nih kayu manis. Masih. Itu apa tuh? Bunga lawang. Bunga lawang. Mau cari tapi yang di apa namanya warung-warung kampung nggak ada teman-teman. Tadi Mas Agus di tempat belanjaan biasanya itu beli telur 1 kilonya 17.500 teman-teman. Kalau sini berapa? Oh ini murah juga ini, 17.800. Nggak mahal juga ini telurnya. Super Indo. Di refreshing guys. Tadi habis KSN, terus apa? Pandemi mumpung udah agak menurun. Tetap pakai prokes ya guys. Pakai masker tumbuh 2 sama itu apa? Vaksin. Ini dingin banget guys di sini. Mas Agusnya mau ke toilet dulu. Di luar soalnya habis hujan tadi. Ini Mbak Irma baru beli apa ini? Nah ini selada. Tadi kalau lihat di scan barcode-nya itu pengunjungnya masih dibatasin teman-teman. Kayaknya sekitar 150-an tadi. Tapi tadi yang masuk baru ada sekitar 60 orang atau berapa. Nih, apa itu Bu? Oh, yang buat salad. Oh itu.
Ratu di Alba. Lapas lah deh. Gak tahu, tapi gak ditimbang katanya. Ini ada cabai, ada jeruk. Itu juga ada ayam. Ayam gendut. Iya, jangan pergi-pergi dulu katanya. Nih kayak gini teman-teman, Super Indo di Kudus. Tuh dia Mas Agus sudah kelihatan. Emang dingin banget guys di sini. Emang apa tahun ini kan Indonesia musim kemarau-nya termasuk kemarau basah. Jadi musim kemarau-nya agak kayak pendek gitu. Makanya banyak hujannya. Ayam, teman-teman. Frozen food, tapi kita enggak beli frozen food karena di rumah Mbak Irma juga jualan frozen food, teman-teman. Ini ikan, ikannya juga macam-macam. Ada udang, ada ikan kembung, gurami, nila, ikan ekor kuning, ikan segar juga banyak itu. Kalau nila di kolamnya Mas Agus banyak itu. Mau ini beli apa? Ini. Nah ini kerupuknya. Cari apa? Oh kerupuk itu. Itu berapa? Beli dua. Ini apa? Dek, kamu mau apa ambil, Dek? Iya, Pak. Ini kacang hijau kamu? Iya. Ini apa ya, balduci? Oh, itu apa namanya? Spaghetti, teman-teman. Mereknya macam-macam. Pokari, Kak. Ini ada mayones. Mayones yang apa? Duh, ada yang model ini. Ini ada yang ini. Yang bawah ini, bel, lihat bel yang itu. Ini. Coba lihat. Yang mamaku. Ini enak. Itu pedes tuh. Pedes ini. Ya, yang itu aja. Ini, ya, yang mama suka. Ini bawa kembaliin. Bu. Mana ya, teteh? Pedes. Gak tahu. Sambal. Mana salad dressing ya? Warnanya gini. Ini? Apa? Oh, iya. Aduh. Ijen congras. Iya. Yeah. Mana? Ini aja nih. Ini. Mas Agus tuh beli, sering beli apa namanya? Mayones untuk bikin salad. Nah, jadi Mas Agus tuh makan makanan sehat. Hampir tiap hari pagi sore. Kamu beli nori enggak? Nori. Kalau Kak Alba, Kak Abil tuh sukanya ini, nori. Yang itu. Woi, keren. Sukanya yang nori. Lawan virus corona kalau makan nori. Promosinya gitu. Kalau ini sahuri. Ini lada hitam. Iya. Mbak Irma mau beli enggak? Nah, ini salah satu kesukaannya Mbak Irma nih. Ciki bol jumbo, mau? Gak mau. Cari, Mbak Emma baru cari-cari diskon sabun katanya.
itu yang scrub. Itu ada scrubnya, Bel. Satu. Ada diskonan sabun Biore, tapi sayangnya cuma satu. Ini ada nih. Ini 18 juga nih. Ganti ini aja, Bel. Iya. Nah, itu tuh murah itu. Iya, benar. Benar, yang ini kan pure milk. Sanitizer di rumah persediaan masih banyak. Hah? Nggak usah beli dulu. Mau apa? Nutella. Hah? Nutella. Nutella boleh. Nggak, ini ngikutin di Alba ganti. Katanya mau beli apa? Mana? Yang mana? Nih, yang kecil ini. Itu. Ya, boleh. Nutellanya itu, jenisnya itu aja. Yang itu. Ini jadi jenisnya sama. Sama. Oh ya, oke. Okay. Nih si kecil nih nggak tahu nih borong apa si kecil. Dingin banget, jadi pengen pipis. Ini dua gundul baru datang nih. Nggak tahu mau cari apa ini sih, si Esa. Oke, jajan apa dek kamu dek? Sabun cuci pakaian Jin kalau ada. Sabun cuci pakaian. Ini kanan. Itu depannya ibu persis tuh. Yang mana itu? Ini 16. Ini sopin cair. Ini biasanya. Pink wangi tuh. Beli sabun cuci teman-teman. Bel, itu cari apa? Pokari. Pokari ada nggak sih? Belum beli Aqua ya, Jin ya? 3, Bu. Ada, Mas? Ya, 3. Hah? 3. Ya, 3 nggak apa-apa. Kamu apa, Dek? Ya, udah, Pak. Hah? Ya, mau beli Aqua. Ini guys, kopi watermelon, kue keren, limited edition. Di sana pintu masuk sana itu nggak ada kayaknya. Poki, Kabil mau nyoba poki model baru, belum pernah lihat ya. Jin, ada ciki bol kecil mau nggak? Bil, buat snack di mobil besok, kamu apa? Besok.
banyak sih. Apa? Biskuit di rumah kan. Iya. Sek ini besok biar enggak ngantuk Mas Agus mau beli permen. Permen apa Dik enaknya Dik? Di, untuk di mobil besok. Tolak angin. Cuman tolak angin aja deh. Tolak angin aja Dik ya. Mbak Irma mana? Ibu mana Dik? Loh, ibu mana Dik? Itu masa dia? Oh, yang di atas itu? Enggak, untuk. Oh iya. Besar. Ya udah. Segini loh. Permen 2, Bu. Di album borong ya, merayakan hari kebebasan, tugasnya udah selesai semua, dia borong banyak makanan jajan. Ini pertehan. Nah, ini ada salah satu merek ini Dilmah. Dulu kalau ingat kata Dilmah ini teh dari Sri Lanka, teman-teman. Dulu kita hanya bisa menikmati kalau Mas Agus pas ke luar negeri, pas ke Sri Lanka, Mbak Irma seneng dengan teh ini, pasti dibeliin Mas Agus. Tapi sekarang udah dijual bebas di Indonesia. Ini enak, teman-teman. Asli Sri Lanka ini. Kalau kopi, dibilang standar ya kalau kopi ya. Ini gelas besar. Kin, ada tutup gelas yang besar enggak ya? Enggak ada. Itu ada gelas 18.000. Itu enggak ada. Enggak, itu gelas itu 18.000 besar tuh. Ini loh. Enggak, yang untuk kita bisa berempat gitu. Apa? Itu tadi katanya mau cari minyak, ingin di pintu masuk tadi. Minyaknya Mbak Irma habis. Mau cari minyak, belum nemu dia. Nah ini. Mudah-mudahan ada diskon, kalau mahal nggak jadi. Beli di teman aja. Oh, malah lebih murah beli di ini, warung rumahan teman-teman. Mahal banget di sini. Nggak ada promo ini.
kalau nggak ada promo ya gini mahal banget. Itu tepung terigu mau nggak? Ambil aja. Itu yang bawah juga ada. Ini itu yang putih itu apa ya? Kok putih? Minyak goreng kelapa. Minyak tidur. Apa itu? Oh. Minuman dot. Mau ngedot. Enggak, itu saus. Sapi. Wih, kaya ya. Ini tuh saus senengane almarhumah Budimu. Siapa? Budi. Budi, Bu. Enggak. Budi Rita. Bukan olive oil, olive oila. Ada gula Jawa tapi Tropicana Slim. Nah ini lihat teman-teman ya, Tropical di Superindo itu 33.000, tapi di 33.000, tapi di warung Ruman berapa? Cuma 25.000 teman-teman, jauh banget ya selisihnya. Mending beli di warung rumahan dekat rumah. Kayaknya si kecil udah mau selesai teman-teman. Si kecil udah antri. Eh Cin, kita tadi lupa bawa tas ya. Kalau di Kudus ini tidak disediain tas. Enggak disediain plastik. Plastik. Eh pakai tas. Kalau kardus bisa enggak ya? Bisa. Coba lurus aja. Ini masih beli apa beli? Udah. Ya, sudah selesai. Sini mbaknya ini kosong. Bel angkat ke bel. Kita pilih pakai kardus saja. Kalau kardus nggak bayar. Mengurangi sampah plastik guys. Ini kamu ganti ini. Bapak antri bayar nih. Itu idealnya masih full bluder cokro tuh. Mana? Oh itu bluder. Oh itu. Nih guys, persediaan dan sanitizernya mbak-mbaknya nih gede banget. Gak apa-apa sih, malah bagus soalnya bisa mengantisipasi penularan. Ya itu kardus. Gelaga NMAX. Cik, sini cik. Itu sih enggak apa-apa. Berlivery Ferrari. Wah, wow, keren bel. Ferrari rasa Yamaha. Kebalik, Yamaha rasa Ferrari. Tadi kita kesini sebenarnya nggak tahu tujuannya apa, orang nggak tahu apa promonya apa, asal kesini guys. Terus tadi dapat beberapa barang. Jasmine beli bluder cokro. Cik. Hah? Keju apa? Keju aja aku. Buat besok. Aman. Rame banget guys bludernya. Enak sih guys emang rasanya. Mau kasih tahu harganya tapi terhadap oleh bapak-bapak itu. Jadi ewok guys. Ada keju.
Dua pelontos nih guys. Ini si Esa. Nah ini bapaknya. Gak tahu ciri-ciri foto dia. Bersinar, glowing. Nih, kalau ini belum glowing. Nah ini yang sukanya TikTok. Oke guys, aku post dulu ya guys. Mau antri Gluter Cokro ini. Nih guys, belanjaan kita malam ini kebanyakan ini jajan guys. Karena itu si kecil itu beli itu udah. Udah, tadi udah. Kamu keju, Jin, rasa keju Gluter. Lihatnya apa? Coklat keju, coklat kacang. Coklat kacang. Nggak ada nih, coklat kacang. Ada nggak ini bawah? Ini mana? Ini ya, Jin, keju. Beli Gluter. Ini saya beli semangka. Semangka hitam. Semangka. Apa, Wo? Spesial tuh apa? Iya, ada kopi. Semangka. Ini kelepon semangka. Cin, Cin. Aku ganti tiramisu, Cin. Tiramisu itu jantan. Ganti tiramisu. Esa sudah blueberry. Kamu kan? Satu. Ya. Kak itu kejunya berapa? Aku ya. Masih kurang. Bener. Jadi kan apa? Enggak. Cin, kamu apa? Ini udah selesai. Nanti kita check out dulu dengan aplikasi Peduli Lindungi. Resek Om. Itu apa itu? Scan di sini itu apa, Bro? Oh, sama seperti yang di luar. Oh, kayak bebek. Sebelum meninggalkan itu scan lagi nanti kita. Jadi kita tadi masuk scan dulu, setelah keluar nanti kita juga ini scan lagi dari Peduli Lindungi, teman-teman. Jadi kita prosesnya dua kali kerja karena aturan dari pemerintah memang seperti itu. Jin, Peduli Lindungi scan terakhir ini sebelum keluar. Ini cek out dulu yang tadi. Yang enggak tadi mana? Buka, itu langsung scan ya, wes. Mau tadi mau buka saya. Terus cek out udah. Tutup sih, tutup sih itu. Tutup. Cek out dulu itu. Nah, nah cek out. Cek out. Nah udah. Nah ini udah. Ini terus aku dengan tutup. Ini scan lagi. Close lah. Close. Ini itu back dulu, back. Back. Ini check out. Buat bentar lagi. Oke, saya check out dulu teman-teman ya. Yuk kita pulang teman-teman. Kita lewat Tugu Identitas Kudus ya teman-teman. Yuk. Nih teman-teman, lumayan rame. Pas. Yuk. Lan
terus dulu kan. Ibu, masuk. Sementara nunggu siem kretek bisa. Jadi menyimut mamamu masuk. Ibu perayaan tak. Nenek menyimut iko. Ibu. Neng museum kretek sana. Belum tahu ngevlog neng kono pak. Aku tahu. Kan piknik. Piknik museum kretek. Tidak. Mana nih nasa? Yuk. Ini kita coba lihat ini teman-teman. Tugu Identitas Kudus menyambut ulang tahun Kudus yang ke-472 biasanya ada animasi di Tugu Identitas. Ini kita ya. Buka aku aja, tujuin sebelah kiri kita ini. Lihat itu. Nah, ini ada suaranya juga. Nah, ini lo. Kaden. Oh itu teman-teman. Pelan, Pak. Oh itu. Nah, ini Kudus Identitas Kudusnya. Teman. Ada animasinya kan? Ada. Ini bagus. Berarti itu pakai LCD? Nah, enggak no? Laser. Oh, laser. Enggak no, ini pembuatan yang enggak. Karena itu enggak. Dia enggak bisa dulu hasil. Ini pasar Bitingan, teman-teman. Masih sepi. Nanti iya. Jam 12, jam 1 udah rame lagi sini. Penjual sayur. Kanan lurus aja lurus ini kita habis ini lewat Kali Gelis. Sebelah Kali Gelis ada pabrik tahu teman-teman. Mas Pak, ini ada lampunya ini, ya. Jembatan Kali Gelis. Nih sebelah kiri pabrik tahu, benar. Pabrik tahunya masih juga. Ini pabrik tahunya. Oh, itu ada tahunya. Yang kiri itu pabrik tahu, ini lontong tahu yang sebelahnya. Nah ini langganannya si Yasmin Gudeg Ploso, kita pernah apa namanya bikin vlog di situ. Pernah kan? Enak kok di situ. Enak nggak kok? Yasmin sukanya apa? Cakar. Yasmin sukanya pas. Ceker. Lihat mana? Kita lurus saja nanti beloknya lebih enak. Sini rame. Oh iya, menara. Pas. Yasmin beli apa tadi, Bu? Beli apa di Sprint dulu? Beli susu, Pak. Beli boneka. Yang batu sih.
ini kita lewat kali gelis lagi guys, tapi yang urutnya menara. Nah ini kalau di depan ini Kudus City Walk, banyak orang-orang jualan. Biasanya lampunya sih dihidupin. Dimatiin mungkin itu biar enggak pada berkerumun. Nasi tahu gitu. Ya, di sebelah kiri ada nasi tahu Kang Soleh. Yang nasi uduk kesukaan Yasmin itu. Sini. Nasi uduk apa, Wok? Sukamu, Wok? Pak Dar siapa? Sono. Pak Dar Sono. Nih habis ini. Pak Dar Sono itu namanya siapa? Bakung. Oh, Bakung jual nasi uduk. Betul. Wih, 86 ini. Ya enggak? Ya. Nah, lepas nama. Ini apa nih? Nasi goreng. Ya, nih nasi uduk kesukaan Yasmin. Betul. Betul. Enak katanya. Nasi uduk Pak Dar. Nah, ini ada sego jangkrik. Ya, nasi jangkrik nih. Sego jangkrik. Sego jangkrik. Ana jangkrik. Ada jangkrik kata Yasmin. Ada lo enggak? Nasi tahu yang populer di sini. Oh, nasi tahu semua. Oh, nasi tahu lagi. Ini kita masuk siang 7. Tumben lampunya dimatiin kira? Iya. Biasanya hidup. Iya, kan di sini. Oh gitu. Ini ada apa, Bel? Karangan bunga banyak. Selamat itu hari jadi Kota Kudus. Hari jadi Kota Kudus. Oh iya, besok kan? Besok kan? Tanggal 23. Iya, Pak. Ini soalnya masih. Oke, teman-teman, cukup sekian apa jalan-jalan malam ini. Makasih udah menonton vlog keluarga Mas Agus dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Ikuti terus ya. Ikutin terus ya aktivitas kita di channel keluarga Mas Agus. Sampai ketemu di konten-konten konten berikutnya. Besok kita akan